mungkin dari dua foto tadi wayang dan mantan istri penari. Sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Hi Dreamers, selamat datang lagi di Diary of SDC. Sekarang kita ada di episode yang ke-12. Jadi ada yang namanya event yang diadakan teman-teman UKM Kolang Kaling Universitas Jember atau UNED ya. Ada namanya pameran fotografi dengan temanya adalah singitan. Ini acara pameran fotografi bertemakan singitan. Iya, singitan. Jadi untuk tema singitan sendiri, kami mengkonsep yaitu bagaimana cara kita, cara pengkarya, yaitu mengaspirasikan sudut pandang dan pribadi masing pengkarya. Jadi untuk karya-karyanya itu menurut pengkarya bagaimana sudut pandangnya, misalnya dalam bentuk sosial, sudut pandang terhadap sosial itu bagaimana, itu aspirasi dari pengkaryanya sendiri, terserah pengkarya mau pakai sudut pandangnya seperti apa gitu. Gitu-gitu kan, gak bisa kayak gini. Untuk jumlah karya, jumlahnya 70. Untuk tujuannya kami emang benar-benar pingin sharing ya. Sharing untuk menambah ilmu satu, menambah kekeluargaan dua, dan kita emang pingin berproses di bidang foto secara intensif. Jadi acara ini berlangsung dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu, tanggal 13, tanggal 14, dan juga tanggal 15 Oktober 2017. Nah, semakin banyak kan teman-teman komunitas dari UKM-UKM yang ada di kampus-kampus, ada juga komunitas-komunitas penyuka hobi dan lain sebagainya, udah pada merapat di sini. Jadi buat kalian teman-teman Dreamers, kalau misalnya kalian belum pernah merapat ke sini, bikin event di sini, wah, sepertinya rugi banget ya. So, buat kalian, buat teman-teman, buat Dreamers, datang aja ke sini ya. Di Jalan Slamet Riyadi, 168 Baratan Patrang, Jember. Jadi emang kita kan emang sebenarnya itu ada 4 bidang kalau dari UKMS Kolang Kaling sendiri. Jadi kami ada rupa, ada fotografi, ada musik, dan ada teater. Nah, emang di sini kita memang ingin membuat setiap bidang itu ada pameran seperti itu. Jadi untuk yang bulan September kemarin kami ada pameran atmosfer, yang fotografi sendiri kami ada pameran singitan ya seperti itu. Nanti yang musik ada festival musik, dan teater itu adalah pasar teater. Itu memang kami konsep sebagaimana mestinya. Jadi emang kita itu benar-benar pengen menampilkan sesuatu ya, kayak gitu. Kalau misalnya di bidang rupa, okelah kita pameran rupa. Kalau misalnya di bidang fotografi, oke, kita pameran foto. Seperti itu sih kalau misalnya dari UKMS Kolang Kalingnya sendiri. Udah nggak usah malu, langsung datang aja ke sini, bikin event di sini, kita ngobrol di sini. Kalau misalnya pengen nemuin siapa, udah temuin siapa aja di sini. Atau pengen nemuin saya juga nggak apa-apa, cari aja Wawan Kotaru gitu ya. Untuk tempatnya kami memilih J.Crude karena pertimbangannya satu itu ya, luas itu. Terus kedua emang kita benar-benar pengen ada unsur yang pembeda gitu. Jadi emang kita belum pernah menciptakan pameran yang emang benar-benar jarang tempatnya. Lah menurut saya dan pengurus dan anggota UKMS Kolang Kaling itu memang di sini yang beda. Oke, Dreamers, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan untuk episode kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi for the next episode. Saya Wawan Kotaru. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.